Assalamualaikum. Jadi kali ini kita mau ke Seoul. Bismillah. Kita udah check-in tadi dan tinggal masuk pesawat. Hai Sofi. Doain ya, semoga perjalanannya lancar. Tadi kita udah self check-in, lalu kita tinggal menunggu pesawat di gate 37 ini ya. Aku kira karena sekarang itu lagi level 2,5 social distancing di Korea, aku kira bandara itu bakal sepi. Dan ternyata memang sepi, tapi nggak yang sepi-sepi amat sebenarnya ya. Karena kemarin kita lumayan long weekend panjang dan kita bingung kan mau staycation di mana karena kepentok sama makanan halal juga, akhirnya kita memutuskan ke Seoul. Bismillah. Setelah kita udah nyampe di Seoul, kalau pesawatnya domestik seperti ini, biasanya memang mendaratnya itu di Bandara Gimpo. Kalau kita kemarin kan dari Indonesia, kita lewat Bandara Incheon. Karena kita judulnya mau backpacker, backpacker kalau naik pesawat, jadi kita mau naik subway ke hotel. Dan alhamdulillah dari Bandara Gimponya ke stasiun subway itu sudah terintegrasi, jadi kita langsung lewat eskalatornya. Ada satu kebiasaan di Seoul yang aku tuh belajar banget. Sebenarnya di Busan juga ada ya, tapi di Seoul ini beneran budaya pali-palinya itu terasa banget tuh. Lihat di depan aku ini ya, ada orang-orang yang lewat lalu-lalang. Jadi kita tuh kayak yang harus otomatis berada di satu jalur cepat dan jalur lambat. Jadi jalur cepat di situ ada yang langsung duluan di sebelah kanan, lalu kami yang lewat-lewat ini sebelah kiri. Nah tuh di sebelahnya juga seperti itu. Jadi di sini tuh kayak yang pali-pali banget, lebih pali-pali dari Busan. Gak apa-apa kita di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa kita pakai kereta. Gimpo. Terus kita mau ke sini. Jadi ini kayaknya 1 jam gitu ya. Hari. Ada banyak perbedaan saat aku berada di subway Seoul dan juga di subway Busan. Di hari pertama aku di Seoul, kerasa banget perbedaannya. Yang pertama di sini tuh lebih privacy. Entah mengapa aku tuh jadi gak berani gitu buat ngerekam di dalam subway. Jadi akhirnya aku arahin ke atas aja ya. Lalu keretanya yang lebih luas. Di sini tuh lebih luas sih, kerasa banget lebih lega dibanding yang ada di Busan. Terus selain subway-nya lebih banyak,
kalau di Busan itu cuma ada 4 ya, 4 atau 3 line subway. Di sini tuh ada lebih banyak, ada lebih dari 5 line subway ya. Kita harus hafalin satu-satu kalau kita mau naik subway di Seoul. Dan eskalatornya lebih tinggi, lebih curam, lebih pokoknya lebih panjang. Jadi kalau misalnya bawa anak-anak itu hati-hati aja kalau di eskalator di stasiun subway di Seoul. Dan ada jalur cepat dan biasa. Nah, ini juga kita harus benar-benar perhatikan, ada jalur kereta ekspres, ada yang stasiun-stasiunnya itu dilewatin, ada yang biasa yang semuanya itu berhenti gitu ya subway-nya di sini. Pokoknya Masya Allah ya, beda banget lah pengalamannya di Busan dan di Seoul. Ini kita udah nyampe di hotel, aku lupa banget ngerekam pas di hotel ini, bener-bener di bagian dalam, bagian luar hotelnya aku lupa-lupa banget. Nanti next video ya aku jelasin di hotel di sini. Kita langsung ke Itaewon, tiada lain tiada bukan kita buat makan. Karena hotel kita berada deket Itaewon, jadi kita langsung ke sini buat cari makanan. Dan ternyata memang di sini lagi sepi. Jadi beberapa titik di Seoul itu sedang berada di zona merah dan level social distancing-nya itu berada di level 2,5 kan yang tadi aku jelasin. Jadi memang di sini kita nggak akan jelajah kuliner, buat cari buat makan doang lah buat malam ini, buat ngisi perut. Setelah keliling-keliling, akhirnya kita menjatuhkan pilihan kita pada satu resto namanya Itaewon Kitchen. Dan ini restonya Malaysia ya, jadi makanan Melayu dan Arabik. Kita masuk yuk. Anak-anak, tetap aku kasih topi corona ya untuk mengantisipasi aja. Kita pesan nasi lemak di sini karena kata Pak Ci-nya nasi lemaknya ini recommended. Jadi kita pesan nasi lemak dan memang ternyata recommended banget. Di sini juga ada nasi goreng, aku pesan nasi lemak dan anak-anak pesan nasi goreng yang enggak pedas. Akhirnya kita Samson. Jadi menunya sama. Jadi harusnya rasanya sama. Iya. Samson. Sebelum pulang ke hotel, kita cari munisi yang bisa kita makan di hotel. Banyak banget kita beli pop mie, kita beli, suamiku beli telur asin. Di sini ada kayak semacam Asian Mart gitu kalau di Busan, tapi ini jauh-jauh lebih lengkap. Ada daging halalnya, ada buah-buahannya, bahkan ada kue-kue halalnya. Di sini pokoknya lebih lengkap. Jadi pengen pindah ke Itaewon. Kebayang ya kalau aku pindah ke sini, bener-bener yang jarang masak banget di sini. Di sini ada tempe, ada nangka, ada apa lagi itu? Ada kunyit. Bahkan jeng-jeng-jeng di bawah itu ada durian. Duriannya beku di sini. Orang Busan yang jarang lihat jajanan halal, sekalinya lihat ya udah kita beli kebab lagi buat bekal di hotel ya, nambah-nambahin amunisi dari Asian Mart tadi.
ya, aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke tempat syuting drama Korea yang kemarin sedang booming banget di Indonesia. Oke, stay tune. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.